Selamat pagi saudaraku sekalian. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui beribadah pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku NDH KBP nomor 361 ayat 1, Nadenggan Situtudo. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan di hari yang baru Kau berikan untuk kami. Tolonglah berikan hikmat bijaksana di dalam Roh Kudus-Mu, kiranya kami boleh mengerti dan boleh memahami bahkan mengimani firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Mazmur 68 ayat 27. Dalam jemaah pujilah Allah yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kepada saudara ditanyakan, adakah di dunia ini yang memiliki kekuatan yang bisa memberi jaminan kemenangan, kebebasan, atau kelepasan dari semua beban, kesulitan, pergumulan hidup yang sering sekali membuat hati sesak, pikiran pun buntu tiada solusi, jati diri manusia terkadang bahkan ikut dipertanyakan. Atas pengalaman hidup pemazmur bersama dengan umat Israel telah mengajarkannya bahwa keselamatan secara fisik, rohani, dan keluputannya dari maut merupakan tindakan Allah semata. Itulah alasan yang sangat mendasar dan penting untuk mengakui kekuasaan Allah. Allah memimpin Israel keluar dari Mesir dengan perarakan yang sangat besar. Israel melalui perjalanan itu dengan perarakan, nyanyian, permainan musik, dan rombongan dari tiap suku, mereka menyadari kekuatan Allah yang telah bertindak bagi mereka, menaikkan pujian kepadanya. Ternyata kebesaran Allah ini disadari oleh raja-raja dari negeri lain dengan membawa persembahan. Kemegahan dan kekuatan Allah yang nyata atas Israel selayaknya dinyanyikan dan dipujikan oleh seluruh kerajaan-kerajaan di bumi. Allah kita dahsyat bukan hanya dalam tindakannya terhadap Israel saja, bahkan dalam alam semesta dan di tempat kudusnya. Itulah yang menjadi alasan yang mendasar mengapa firman Tuhan hari ini mengajak, dalam jemaah pujilah Allah yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Kita adalah Israel yang dibaharui di dalam Yesus Kristus, yang dibawa keluar dari perbudakan dosa karena kemenangan Kristus mengalahkan maut di kayu salib. Kalau bangsa Israel pada konteks firman Tuhan hari ini saja bisa merespon perbuatan Tuhan dalam hidup mereka melalui perarakan pujian atas perbuatan Tuhan yang sangat dahsyat bagi mereka, bagaimana
dengan kita yang hidup pada masa kini, yang dilengkapi dengan fasilitas kehidupan, bahkan IT yang semakin canggih. Apakah yang sudah saudara perbuat sebagai respons atas perbuatan Tuhan yang setiap hari, setiap saat selalu menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya? Perjalanan hidup setiap orang tidak terlepas dari campur tangan Tuhan yang ajaib. Tidak ada kehidupan yang biasa-biasa saja dalam kehidupan kita. Tidak ada kehidupan yang secara kebetulan. Maka ketika seseorang berada dalam hadirat Tuhan, berada di tempat kudusnya, kuasa dan kebesaran Allah akan sangat nyata baginya. Biarlah setiap kehidupan kita merupakan kesaksian yang nyata untuk memberitakan kekuasaan Allah. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 365 ayat 1, Haleluya Pujima. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah menyapa kami. Tolonglah kami semakin Engkau perbaharui untuk percaya dan mengimani bahwa setiap aspek kehidupan kami adalah bukti nyata kekuatan dan kebesaran-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, apapun aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah merupakan pujian bagi-Mu. Apapun pergumulan kehidupan kami, sakit, sehat, berhasil, gagal, sukacita, dukacita, dan segala sesuatu yang Engkau perbolehkan kami alami, biarlah kami jalani dengan memuji nama Tuhan. Karena semua itu Engkau perbolehkan untuk kebaikan kami. Kuatkanlah kami di dalam Engkau. Sertailah gereja-Mu, jemaat-Mu, di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu. Ampunkan dosa kami Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.